Sementara itu, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho akui masih banyak perlu dibaiki menjelang aksi sebenar pada bulan depan. Secara keseluruhan, kami Barisan Jurulatih masih lagi tidak berpuas hati dengan cara permainan kita lah. Kita belum sampai satu tahap yang terbaik lah. Tetapi kita tahu keputusan itu sendiri sebanyak boleh menjejaskan kita punya apa, timnya moral. Saya rasa pemain-pemain pun rasa kecewa juga atas keputusan tersebut. Tetapi yang penting next game lawan Bahrain kita akan memperbaikilah segala kelemahan kita dan again lawan Bahrain adalah anggota test match yang terakhir. Kita harap Barisan Keselamatan nanti akan boleh dah kita finalize dan tidak ada pelawanan ujian yang lain lah. So kami Barisan Jurulatih akan analyse balik apa yang kelemahan pasukan. Dalam pada itu, biarpun tewas kepada Kuwait, namun Cheng Ho tetap memberikan pujian kepada semua pemain kerana mempamerkan semangat juang tinggi. Ya, memang nampak satu gap yang agak besar jugalah perlawanan separuh masa yang pertama dengan separuh masa yang kedua, dan di situ kami dah boleh tahu I think secara gambaran pemain-pemain yang kita rasa boleh menggalas pemain sebagai apa kesebelasan utama dan pasukan lah. Of course kita masih lagi ada masa lagi untuk memperbaiki kelemahan kita.